Okay, ni take yang keberapa ke tak tahu dah. So, ini adalah episod sembang kami. Bukan episod sembang kami, ini adalah episod intro tentang projek sembang kami lah sebelum aku nak release first episode. So actually aku nak menceritakan dulu lah tentang projek sembang kami ni. So ini adalah projek, salah satu projek daripada kami studio. Sepena usia yang dalam setahun tu aku decide untuk release episod sembang kami ni pada bulan 12 ni juga lah insyaAllah. So actually projek sembang kami ni kita dah start shoot daripada bulan 9 hari tu dan sampai bulan 11. Alhamdulillah, antara guest-guest kita yang seramai 20 orang termasuk aku. Okay, siapa diorang guest ni yang aku jemput ni adalah diorang ni sebenarnya antara kesinambungan daripada program yang aku pernah buat dulu lah, program media dulu. Dan mostly di antara diorang ni, guest-guest yang aku jemput ni adalah mereka yang pernah bekerjasama dengan aku lah dalam bidang media ni. Dan juga ada beberapa orang yang aku invite atas sebab mana aku impress dengan diorang punya artwork. Alhamdulillah, dapat support daripada diorang semua untuk join projek sembang kami ni. So aku sebenarnya menemu ramah diorang lah. Basically aku tanya diorang tentang penggunaan software apa yang diorang selalu pakai dan experience diorang yang paling penting, experience diorang, apa achievement diorang, apa halangan diorang dan juga apa-apa share yang diorang boleh kongsi lah. Ada jugalah benda-benda yang kita bincangkan secara tak langsung dalam tu. Okay, objektif kita untuk projek sembang kami ni sebenarnya kita nak kita nak mengumpulkan lah kawan-kawan kita dalam bidang media ni. Dan juga kedua, kita nak share kepada orang tentang dari segi dalam bidang media ni, maksudnya permulaan, experience orang. Kita nak share, kita nak dedahkan kat orang turning point untuk seseorang tu start dalam bidang media ni. Sama ada nak menjadi seorang fotografi, fotografer ke, videographer ke, ataupun buat editing. So itulah yang kita harapkan. So itu sahaja kot yang aku nak kongsi. So nak ucapkan terima kasih kat semua guest yang support untuk projek sembang kami ni. Dan aku sebenarnya impress juga. Impress eh, aku macam terkejut lah sebab ada kawan-kawan aku yang macam diorang tahu tentang sembang kami ni yang aku buat ni. So diorang pun mostly macam tak sabar nak tengok kan. So aku pun rasa macam aku pun tak sabar nak share video-video ni. Video-video untuk sembang kami ni aku akan share dekat YouTube channel daripada kami studio show sendiri. So harap korang check out dekat sana untuk tengok. So dan lastly aku harap video-video ni dapat bagi manfaat kan untuk orang yang tengok lah. Kita share apa yang kita ada. So